Kami saat ini dalam perjalanan dari Jakarta mau menuju ke Ternate. Sambil Ternate kemudian kita tukar pesawat lagi dari Ternate ke Halmahera. Dari sana nanti kita akan mengunjungi 4 senter Tangan Pengharapan yang sudah berjalan sejak tahun 2008. Dan saat ini juga Tangan Pengharapan sedang membangun sekolah berasrama di mana mempersiapkan 100 pemimpin bagi masa depan Maluku Utara. Kita sudah ada di Center Tangan Pengharapan Somaitek. Di tempat ini kami sudah hadir sejak 2008, di mana menolong anak-anak dari mulai PAUD, SD, dan mereka pagi itu ada pelajaran PAUD, sedangkan siang ada pelajaran bimbel. Nah, ini tempat pertama juga Tangan Pengharapan membangunkan gedung sekolah. Di tempat inilah anak-anak belajar secara cuma-cuma. Sudah berapa lama ikut reading di sini? 14 tahun. 14 tahun. Dengan adanya Yayasan Tangan Pengharapan hadir di daerah kami, terlebih khusus di Desa Somaitek, boleh memberikan dampak yang sangat luar biasa buat anak-anak kami, sehingga anak-anak kami bisa belajar dan mengetahui banyak hal tentang pendidikan. Kami selaku orang tua sangat bersyukur karena anak-anak kami boleh belajar, boleh mendapat pendidikan yang baik, mutu pendidikan yang baik dari Yayasan Tangan Pengharapan. Kami berharap Yayasan Tangan Pengharapan terus tetap ada di daerah kami, sehingga anak-anak kami boleh belajar dan juga mendapatkan pendidikan yang baik. Nah, segenap hati mengucapkan banyak terima kasih atas support dan dukungan Bapak Ibu Saudara, sebab tanpa dukungan Bapak Ibu tidak mungkin, di mana sekalipun anak-anak di daerah ini mungkin di pandemik mereka mengalami kendala dalam sekolah yang harus dibatasi karena di sana tidak ada jaringan, dan guru-guru kami lah datang ke rumah-rumah anak-anak, ke center di mana ngajarin anak-anak di sana, dan kiranya Tuhan membalas setiap taburan saudara semua. God bless you. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program Feeding and Learning Center di Somaitek, Halmahera Utara. Helping people live a better life.